Halo sahabat Paris TV, kembali lagi di channel ini. Ya, buat sahabat semua yang baru menemukan channel ini, silakan untuk mensupport channel ini terlebih dahulu. Iya, caranya cukup mudah. Buat sahabat semua, silakan untuk sekarang juga menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan kabar dan informasi-informasi seputar selebritis Indonesia. Oke, sahabat semua, kabar terbaru dari Verrel Bramastra dan juga Feby Rastanti. Ya, hari ini terlihat Verrel Bramastra lagi menikmati kuliner yang sangat lezat sekali. Ya, kuliner yang sangat spesial dan telurnya yang juga sangat spesial. Ya, terlihat Verrel Bramastra begitu bahagia bertemu dengan orang-orang Jepang. Ya, di sana Verrel Bramastra juga diajak berfoto. Ya, begitu kerennya kedekatan Verrel Bramastra dengan orang-orang dan koki-koki dari restoran Jepang tersebut. Ya, Verrel Bramastra memang seorang yang baik. Wajar saja banyak disukai oleh banyak orang, apalagi di luar negeri. Verrel Bramastra sampai dikenal di sana sebagai aktor yang luar biasa. Momen yang sangat indah sekali di Jepang dirasakan oleh Verrel Bramastra. Selain itu, Verrel Bramastra juga menikmati tempat-tempat wisata yang sangat luar biasa, berfoto dengan sang ayah tercinta, dan hari ini terlihat Verrel Bramastra lagi OTW ke kota Tokyo. Wow, pastinya sangat luar biasa ya. Semangat terus buat Verrel Bramastra, semoga hari-harinya menyenangkan dan selalu bikin bahagia para fans semua. Dan senang kabar terbaru dari Feby Rastanti. Ya, hari ini Feby Rastanti terlihat juga lagi disibukkan oleh kegiatan yang sangat spesial. Ia menikmati liburan di Inggris, di London. Dan Feby Rastanti mencoba kuliner-kuliner yang sangat lezat sekali. Ya, Feby Rastanti mencoba sebuah cokis dan katanya satu cokis ini harganya 200.000. Wow, sungguh mahal banget ya sahabat semua. Namun Feby Rastanti menikmati hal tersebut. Dan Feby Rastanti juga terlihat sangat bahagia sekali berfoto di gedung-gedung yang sangat indah di London. Ya, semoga liburan Feby Rastanti menyenangkan dan cepat kembali ke Indonesia. Oke deh sahabat semua, itulah kabar kita hari ini. Dan buat sahabat semua, jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe channel ini. Terima kasih.